Hai semua, perkongsian resepi saya kali ini adalah daging masak kecap. Jom kita lihat apakah bahan-bahan yang telah disediakan. Ini adalah daging lembu Australia yang telah diperisahkan. Ini pula adalah lada benggala dan juga kacang pis. Dan bahan yang terakhir adalah bawang merah, bawang putih, dan halia. Oke, jom start memasak. Seperti biasa, tuang sedikit minyak. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, dan halia. Tumis bahan-bahan sehingga naik bau. Dan setelah itu bolehlah masukkan daging. Saya suka menggunakan daging lembu Australia sebab ia cepat masak dan tidak liat. Walaupun harga daging ini agak sedikit mahal, tetapi ia amat berbaloi sekali sebab memasaknya pun tidak mengambil masa terlalu lama. Tuang sedikit air. Masukkan sedikit biji lada hitam yang ditumbuk kasar. Juga masukkan sos tiram secukupnya. Seterusnya masukkan kecap pekat. Perisakan juga dengan serbuk lada sula. Sebelum diletak garam, rasa dulu masakannya. Jika kurang garam, barulah diletak. Sebab sebelumnya daging ini telah pun dicampur dengan garam. Nanti masakan ini jadi terlebih masin pula. Tapi seandainya masakan terlebih masin, bolehlah di-adjust dengan menambah air. Setelah daging empuk, bolehlah masukkan kacang pis dan lada benggala.
Oke, masakan daging kecap saya sudah siap. Ada daging masak kecap sudah siap dihidangkan. Satu lagi menu yang enak untuk sajian seisi keluarga. Yang suka makan daging bolehlah coba resepi ini. Oke, kawan-kawan, cukup sekian dulu perkongsian resepi dari Dapur Marga. Semoga perkongsian resepi ini bermanfaat buat semua. Till then, see you in my next content. Bye for now. Terima kasih kawan-kawan karena sudi menonton.